Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke channel saya, Kancil 8349. Channel yang biasa-biasa saja. So, konten hari ini, saya ingin kongsikan peralatan yang saya selalu guna untuk mengambil video-video saya lah. So, ramai rekan-rekan YouTuber saya bertanya, macam mana keadaan kamera GoPro Max ini? Saya ingin memperkenalkan saya punya kamera yang biasa saya guna sekarang, yang biasa saya ambil untuk blogging ataupun apa-apa aktiviti lah. So, ini ialah GoPro Max. So, ini adalah kamera GoPro Max saya. So, kalau kamu nampak, dalam GoPro Max ini dia ada simbol Max di sini. Serusah tapak tangan saja. So, apa istimewanya GoPro Max ini? Dia ada dua lens. Depan, ini depan, ini belakang. Inilah kamera saya. So, yang sekarang saya pakai ini adalah telepon Oppo A93. Nanti saya unboxing telepon ini. Sebenarnya sudah ada video, tapi saya belum upload lagi. Cuma memandangkan GoPro Max ini, ramai yang bertanya, macam mana bentuk GoPro Max ini? Inilah GoPro Max. Yes. So, ini adalah GoPro Max. Macam mana tahu Max? Ah, ini dia ada Max di sebelah sini. So, GoPro Max ni harganya dalam lingkungan 2000 juga. 2000 ke atas. Tapi sebabkan saya ambil package hari itu, saya dapatlah beberapa aksesori. Nanti tengok saya punya description di bawah. So, ini adalah bahagian bateri dia. So, bukanya ini. Tarik ke bawah dan keluar. So, ini ada tempat baterinya ni. So, ini bukan original bateri GoPro ya. Ini yang aksesori yang saya dapat. So, cara pakai. Di dalam ni, memory card. Ini adalah memory card ya. So, ini untuk charger. Ataupun kita nak transfer data pergi komputer. So, kita kasih masuk. Okay, ini masuk. Ini tekan, tolak ke atas, tolak ke atas. Okey. Okey, bateri sudah masuk ke dalam. Ini. So, ini tempat hidupnya. On off untuk GoPro Max. So, ambil kamera di sebelah sini, kita ambil video tekan sinilah. So, dia ada voice record juga, maksudnya voice command ataupun suara arahan. So, tapi kalau kita pakai suara arahan, baterinya lekas habis. So, cuba buka ni. So, ini adalah kamera di hadapan dia. So, di belakang dia pun, ini adalah kamera di belakang dia. So, dia ada dua kamera. Depan dan belakang. Okay, kameranya ni, dia punya lens ni, dia sensitif sikit lah. Sebabnya saya, dia ada protector lens. Tapi bila saya pakai, dia ada kabur. Jadi saya tidak perlu pakailah. Cuma yang pastikan jangan tersentuh lens ni lah. Dan satu kepayahan lah juga untuk kadang-kadang saya tersentuh je. Jadi tangan saya akibatkan kamera apa ni lens ni kabur. So sentiasa bila kita tidak pakai lens, contohlah saya tidak pakai yang di depan, saya tidak pakai yang di belakang, saya kena tutup yang di belakang. So biarkan di depan ataupun sebaliknya. Okay. Okay. Yang di bawah ni untuk kita pasang monopod. So dia ada dua ni. Ini besi ni. Berbanding yang saya dimaklumkan hari tu plastik, tapi itu yang sebelum tu lah, sebelum GoPro Max ni. Tapi ini sudah pakai besi ni. So kita boleh tukar kalau patah, tapi saya dimaklumkan jarang patah lah. Okay. So ini adalah alat kuncinya. Ini kunci untuk kamera ni. So, ini adalah monopod dia. Monopod ni boleh panjang ya. Okay, cara untuk guna GoPro Max ni, dia ada trik yang dibagi tahu. So, kamera ini kan baterinya di sebelah sini. So, bila kita pasang, pastikan kunci itu berada di sebelah sini. Bukan di sebelah bateri ini. Macam inilah. Ya. Yeah.
kuncinya di sini. So, kenapa tidak di sini? Bila kita kehabisan baterai, ini tersangkut oleh apa ini, kunci inilah. So, lebih baik pasang di sebelah sini. So, ini adalah Copremax yang saya maksudkan. So, saya belum adjust lagi. Kalau nak adjust, okay. Ini adjustkan dia si lurus. Okay, supaya kita ambil view untuk 360 darjah. Macam ni lah. So, dia akan panjang. Oops, saya tidak kasih ketat lagi. Okay. So, kadang-kadang saya ambil video macam ni. Macam ni. Ini adalah kamera yang saya maksudkan, kamera GoPro Max. Okay, itu saya guys. Yang nanti saya tunjukkan macam mana cara edit video GoPro Max ni. Ataupun video 360 darjah. Okay, bagi yang pertama kali datang ke channel saya, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen pada video saya. InsyaAllah saya akan kongsi lagi video seterusnya mengenai GoPro Max. Assalamualaikum.